lagi di channel aku Yulia. Oke, jadi di video kali ini sesuai sama judulnya, aku mau bikin make up buat pemula lagi. Tapi sebelum ke videonya, pastikan buat kalian semua untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung aja ke videonya. Sama seperti biasa, aku mau menggunakan pelembab atau moisturizer. Pokoknya jangan pernah ketinggalan sama pelembab ya. Lanjut, aku mau pakai foundation. Kali ini aku mau pakai foundation, tapi aku mau ratain dulu pakai tangan. Setelah itu baru aku ratain pakai sponge ya, atau pakai beauty blender. Dan ternyata ini nggak enak kalau misalkan diratain pakai tangan. Oh ya guys, maaf ya, sponge-nya patah tadi pas aku cuci. Lanjut, aku mau pakai concealer. Lanjut, aku mau pakai face powder. Dan ini dari Viva, ini tuh bener-bener murah banget. Lanjut, aku mau pakai primer. Di sini aku pakai dari YOU. Kemudian aku mau pakai eyeshadow dari Emina, dan ini tuh udah tinggal sedikit lagi ya, karena aku suka banget sama eyeshadownya Emina. Dan untuk bawahnya di sini juga aku mau pakai eyeshadow, dan aku mau pakai yang warna coklat. Kemudian untuk bawah matanya aku juga mau pakai eyeliner dari Madame G, ini yang warna putih. Lanjut, aku mau menggunakan eyeliner. Seperti biasa, aku pakai eyeliner dari Kiss Beauty. Oke, untuk eyelinernya udah. Lanjut, aku mau pakai maskara. Lanjut, aku mau ngebingkai alis, dan seperti biasa aku pakai alisnya dari Madame G. Lanjut, aku mau pakai shading hidung. Untuk shading hidungnya aku menggunakan contour dari Madame G ya. Dan untuk tengah batang hidungnya itu aku mau pakai eyeshadow yang dari Emina tadi, yang warna ini. Lanjut, aku tambahin bedak padat, ini dari Marina.
Untuk blush onnya aku pakai blush on dari Kiss Beauty. Terus untuk highlighternya aku juga pakai dari Madame Z. Untuk lipstiknya aku mau coba ombre dari Lip Matte-nya Netizen yang kayak gini. Ini tuh yang warna nomor 01 sama warna 03. Nah, untuk warnanya aku pakai warna 01. Terus untuk yang bold-nya aku pakai warna yang 03. Kita coba ya hasilnya kayak gimana. Nah, ini untuk warnanya. Untuk warna boldnya aku pakai warna 03 ya. Masih dari Lip Matte-nya Netizen dari Madame G. Ini warnanya kayak gini. Ini tuh sebenarnya warnanya cabe banget ya. Warnanya sih aku lumayan suka ya. Aku baru loh yang warna cabai ini, aku baru pertama kali pakai ombre. Warnanya benar-benar natural. Oke, nah dan ini dia hasil make up-nya. Untuk look makeup pemula kali ini dan lipstiknya juga ini aku menggunakan lipstik ombre dan gak pakai lip gloss ya, jadi ini tuh bener-bener matte dan aku suka sih sama ombrenya, gak tahu sih kalau misalkan kalian. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.